Halo, halo, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya tiba di spot terbaik di Daop 6 Kalibenur. Seumur hidup baru sekarang sini dan ingin menikmati sore. Alhamdulillah ada yang nganter, soalnya ini spot kereta jauh dari kota Jogja. Kalau nggak ada yang nganter atau nggak kita sewa motor itu sulit ya. Turun di Wates jauh, di Jogja jauh, Jenar apalagi ya. Alhamdulillah sih bisa ke sini. Spotnya bagus, kita akan hunting di sini bareng teman-teman rail friend dari Daop 1 juga ada ya. Enak nih. Teman-teman dapat melihat nih, di sini spot Kalimenur yang sangat indah sekali. Ditambah cuacanya mendukung ya. Aduh, enak banget asli menikmati sore. Gak apa-apalah item juga ya, karena perjuangan nih untuk kita bisa datang sini. Asik spotnya. Tuh barang-barang sama railpen dari Jakarta ya. Kesini pakai motor ya? Iya. Dari Jakarta? Oh enggak dong. Itu mah butuh mental. Benar ya. Benar. Dari Jakarta ke Jogja tuh. Waduh. Tapi bisa loh, nggak capek. Simpel aja di parcel. Gitu. Kita di sini rame-rame nunggu kereta lah. Semoga nanti banyak yang lewat lalu lalang ya di spot Kalimenur ini. Ini paling kereta bandara atau Pramex sih. Akhirnya kesampaian juga ya hunting di Kalimenur baru sekarang. Seumur hidup saya baru sekarang hunting di Kalimenur ini kawan. Nah anginnya gede deh. Spot yang katanya terbaik di Daop 6 ini. Saya teh bingung ini teh, nggak tahu mana Pramex, mana kereta bandara gitu kan. Mantap Pak Masinis. Kalau ini kayaknya Pramex deh ya. Soalnya penumpangnya banyak. Bener sih bagus. Asli keren pisan ya, eh. Pantesan aja ini dinobatkan sebagai spot Daop 6 terbaik ya. Tikungannya keren sih. Coba mendidih teh anu jualan gitu nya. Kopi-kopi gitu kan enak gitu ya. Minimal mah gorengan kan. Tah eta euy, kita nunggu kereta lagi lah ya yang melintas di sini. Nah, ini anak emasnya KAI nih ya. Kereta api Taksaka katanya. Kita akan cek we lah. Suara derunya memang udah terdengar menandakan bahwasannya keretanya bentar lagi lewat. Wah, bukan euy, gagal ini mah. Bukan Taksaka ternyata, Gajah Wong dulu. Kita di prank. Saya kira Taksaka loh, karena jamnya jam Taksaka ya. Tapi ternyata Gajah Wong ini yang lewat sekarang ya. Gajah Wong dulu. Ih, bener bagus spotnya, asli mantep pisan di sini mah, Bro. Gak mau motong Gajah Wong ah, maunya foto Taksaka. Aduh, gimana gimana, Bro? Gak mau motong Gajah Wong ah, maunya foto Taksaka. Mahal-mahal aja aku mah fotonya. Ah, lebay loh, coy. Kita tunggu nih Taksaka nih, harusnya bentar lagi lewat di Kalimenur. Soalnya ada ekonominya. Keasikan ngobrol sih kita teh. Jadi we terlewatkan nih. Ini sepertinya kereta kereta bandaranya. Udah deh. Gak ada S35-nya itu, eh. Tiba-tiba lewat, weh. Real ini mah nggak bohong ya. Pasti Taksaka. Nggak ngeprank lagi, soalnya udah Gajah Wong lewat. Ini anak emasnya KA ini ya. Masih hype trip gak? Kayaknya udah enggak deh.
Jadi hunting di Kalimenur ini, kereta masih jauh, udah kedengeran si suara gemuruhnya teh. Nah, enggak hype trip. Lokonya polos. Taksakanya masih rapi, hype trip, cuman ya lokomotifnya memang udah enggak sih. Di sini keretanya cuma lewat semenit, sebentar kali. Tiba-tiba lewat, kereta bandara dari stasiun Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo menuju tujuan akhir stasiun Jogja. Memang kereta bandara ini sangat membantu ya, bolak-balik sok cepet pakai kereta mah. Coba pakai motor, pakai mobil pribadi, wah lama. Lewat jalan raya, mending pakai kereta ya, harganya juga nggak terlalu mahal lah. Kereta bandara Jogja mah terjangkau lah, tidak seperti harga tiket bandara Kuala Namu ya. Mahal tuh keretanya. Dapat kereta apa lagi nih kira-kira ya di sini? Harusnya keretanya dari sana sih yang bagus. Tapi kayaknya susah sih kalau sore begini. Ini paramek bandara nih. Sekarang nggak ada bedanya antara bandara sama paramek. Halo Pak. Tep, aduh. Dadah. Si cuak, kenapa dinamakan si cuak? S35-nya ya? Ya, kita hampir aja tuh kedebolan tuh. Pramek lewat begitu saja, Bro. Dari Jogja ya. Wah, si cuak dinamakannya si cuak. Kita nunggu satu kereta lagi aja deh, setelah itu closing ah ya, udah sore ini. Ini menjadi video penutup saya hunting di sini ya. Ini bandara nih, bandara ya, capek juga sih nunggu kereta di sini, walaupun banyak tapi melintasnya sebentar. Yang tadi itu balik lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hatur nuhun, see you next time. Wairon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.